Baik, pada hari ini tanggal 11 Juli 2022 Universitas Airlangga melalui PPMB melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri kemitraan. Di mana jalur mandiri kemitraan ini dilakukan melalui ujian tulis, modelnya sama seperti UTBK, komputer, datang ke sini. Peserta untuk jalur mandiri kemitraan ini sebanyak 626 peserta untuk 44 program studi yang ada. Ya, secara umum hari ini ujiannya berjalan lancar, nanti akan dibagi dua sesi. Sesi pertama sekarang sedang berlangsung, nanti sesi kedua akan dimulai agak siang. Ya. Mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan lancar. Sampai sejauh ini, mulai dari tadi pagi sampai siang hari ini, masih belum ada laporan terkait dengan kendala dalam pelaksanaan ujian. Memang ada beberapa yang masih dilaporkan belum hadir, tidak hadir pada saat ini. Itu sebagian besar karena ketidakhadiran mereka karena sudah diterima di jalur mandiri UTBK kemarin. Jadi untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa sukses masuk ke UNER melalui jalur mandiri kemitraan. Secara umum kuota ini menjadi satu dengan mandiri UTBK, kemudian mandiri kemitraan, serta nanti yang akan di akhir bulan ini adalah mandiri jalur ujian tulis. Secara umum itu menjadi satu kesatuan, tergantung nanti seberapa besar ya, atau seberapa banyak jumlah peserta yang memenuhi kriteria hasil tesnya yang cukup bagus. Kalau memang hasil tesnya cukup bagus, ada kemungkinan akan diterima dengan kuota yang banyak, seperti kemarin di UTBK itu hampir 40% lah gitu, 40%an dari total 100% yang mandiri gitu ya. Nanti yang kemitraan ini kalau hasil tesnya bagus, maka mungkin ada akan banyak gitu ya. Tentu saja nanti masih ada kuota untuk yang jalur mandiri reguler ya, ujian tulis itu. Oh iya, semuanya ini, kita itu, ini salah satu kelebihan yang ada di UNER. Mereka yang mungkin masih belum beruntung di UTBK, bisa ikut yang jalur kemitraan. Nanti yang masih belum beruntung juga di kemitraan ini, masih punya kesempatan satu kali lagi, yaitu mandiri reguler ujian tulis. Di mana pendaftarannya sudah dibuka mulai sekarang, nanti akan ditutup tanggal 22 Juli, jadi masih ada cukup waktu. Mudah-mudahan adik-adik sekarang ini, biar nanti nggak buru-buru, sebagai cadangan segera saja daftar yang mandiri ujian tulis.